Elkan Baggott resmi dipinjamkan klubnya, Ipswich Town ke Gillingham FC. Klub baru bek berusia 19 tahun ini kemudian menyoroti prestasinya bersama Timnas Indonesia. Elkan Baggott merupakan pemain internasional Indonesia yang kini berkarir di Liga Inggris bersama Ipswich Town. Kini demi mendapatkan menit bermain, ia dipinjamkan ke Gillingham FC. Saya sangat senang berada di sini, saya ingin meningkatkan diri saya dan itu menjadi tujuan saya, dan secara kolektif menyelesaikan liga dengan klasemen setinggi mungkin, ucap Elkan Baggott. Tidak hanya itu, klub League Two atau kasta keempat Liga Inggris ini kemudian menyoroti prestasi yang diukir Elkan Baggott bersama Timnas Indonesia. Elkan adalah pemain internasional Indonesia dan hingga saat ini sudah bermain 10 kali untuk negaranya dengan mencetak 2 gol, tulis laporan di situs resmi Gillingham. Tidak berhenti di situ, bek yang lahir di Thailand ini juga disebutkan masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang sukses mengunci satu tiket ke putaran final Piala Asia 2023 mendatang. Ia menjadi bagian dari tim yang membantu negaranya lolos ke Piala Asia yang akan dimainkan pada musim panas mendatang, lanjutnya. Elkan Baggott memang selalu bermain dalam 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Ia juga menorehkan 1 gol ketika skuad Garuda membantai Nepal dan memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023. Bagaimana tanggapan kalian? Coba tulis di komentar, dan dukung terus channel ini agar lebih semakin berkembang. Terima kasih.